mengatasi kepadatan di Mina saat puncak haji, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Mekah kembali mempersiapkan armada andalan mereka. Kendaraan itu adalah sepeda motor Super Cup 90 keluaran tahun 1973, biasa disebut Astrea 73 atau Astuti. Cuaca panas dan kepadatan jutaan jamaah, rute melempar jumroh yang harus ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 5-6 km akan membuat jamaah kelelahan. Tidak hanya petugas kesehatan, kursi roda maupun ambulan, keberadaan Astuti juga sangat membantu. Di Mina, buat ini. Nyari orang yang tersesat. Ahmad, jenisnya Sopo lali aku. Ahmad Solo. Lengkapi Sopo. Ahmad Raharjo. Mas, ini perbaikannya meliputi apa aja? Ini meliputi mobil sama ini sepeda ini. Enggak, yang khusus Astuti ini apa yang diperbaiki sekarang? Tanda-tanda lampu sennya, lampu depan, klaksonnya. Mesin dicek lagi ulang? Mesin cek ya, ganti busi, ganti baterai terbaru. Hati-hati yang baru. Terus kita setel ini apa, perantainya setel. Oli mesin diganti satu. Ada 8 unit Astuti yang dipersiapkan untuk mengantar jamaah ke maktab-maktab di Mina ketika situasi sangat padat pada siang hari dan malam hari. Jika melihat usianya yang sudah 43 tahun, tentu sudah sangat maklum kalau penampakannya tidak secanggih sepeda motor zaman sekarang. Semua unit kendaraan roda 2 ini berwarna merah dan jumlahnya kini tinggal 8 yang bisa dioperasikan oleh Posko Satgas Mina dari belasan yang dimiliki perwakilan pemerintah Indonesia di Jeddah.